Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, teknologi ibarat dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang, namun tak dapat dipisahkan. Di satu sisi, teknologi dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Di sisi satunya lagi, teknologi justru mempermudah kita dalam mencari informasi. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan kekayaan alam, juga terkenal akan kekayaan panganan lokalnya. Keragaman pangan di Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dengan ciri khas masing-masing daerahnya, panganan lokal yang kita miliki kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini, terutama di bidang pangan, serta merta menambah semaraknya ragam panganan yang ada. Tidak hanya itu, era globalisasi juga serta merta merubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat kita. Kini, sebagian besar masyarakat menyukai gaya hidup modern yang serba praktis dan instan, termasuk dalam hal makanan. Produk-produk pangan impor yang masuk ke negara kita memiliki kualitas dan kemasan yang menarik, bersaing dengan panganan lokal. Dan hebatnya, produk-produk makanan impor dengan mudah dapat kita jumpai di setiap sudut kota. Panganan lokal Indonesia, saya penggemar panganan lokal Indonesia. Kredok. Banyak sih, gudeg, terus kayak pempek gitu-gitu. Makanan lokal, apa ya, ayam tangkap. Ya karena saya dibesarkan di tanah Sunda, banyak penganan lokal Sunda yang saya suka dan saya rindukan karena udah banyak gak ketemu ya. Burayot. Burayot ini tepung beras pakai gula merah, digoreng, ketika udah mau setengah matang, ditusuk ke malidi, diangkat jadi ngagayot. Ngagayot itu membentuk sebuah kantung. Dulu yang jago bikin adalah nenek saya almarhum. Ketika emak meninggal, saya nggak pernah makan itu lagi. Rindu banget. Soto Betawi ya, Nak. Berlatar belakang keprihatinan terhadap kondisi panganan lokal inilah membuat sekelompok orang menggagas gerakan Go Pangan Lokal. Ya, jadi ini berawal dari visi dari MITI atau Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia yang bervisi IPTEK untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Nah, kata diri ini kita coba aplikasikan dalam kemandirian pangan. Dan itu yang membuat kita mencoba untuk membuat komunitas yang berkaitan dengan pangan lokal. Karena memang lokal dan mandiri, kemandirian pangan seperti itu. Nah, kita berawal dari riset preferensi masyarakat terhadap pangan lokal dan pangan asing. Yang itu diwakilkan dari waralaba. Dan hasil riset itu menunjukkan bahwa
ternyata dari beberapa responden yang kita survei, beberapa hampir sebagian setengahnya itu memilih untuk memilih waralaba asing sebagai pangan yang dikonsumsinya, seperti itu. Nah, itu menjadi suatu perhatian kita, dan bagaimana nih caranya untuk mengarahkan masyarakat atau mengedukasi masyarakat untuk memilih pangan lokal. Salah satunya adalah dengan kampanye Go Pangan Lokal, dengan tagline-nya itu Go Pangan Lokal, gue banget gitu kan di Indonesia, seperti itu. Dalam kampanye komunitas gerakan Go Pangan Lokal mencoba untuk mensosialisasikan tentang panganan lokal kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kendalanya ada beberapa sih, dan berkaitan dengan masyarakat juga, karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat. Ada masyarakat yang memang yang tadi saya sebutkan sudah paham tentang pentingnya pangan lokal, tapi ada juga yang tidak teredukasi atau memang mereka lebih memilih pangan asing karena memang lifestyle-nya seperti itu. Jadi kendalanya adalah dari masyarakat sendiri yang belum banyak mengetahui pentingnya tentang makanan dari panganan lokal. Beberapa kegiatan kita lakukan seperti GPL, kampanye GPL di 5 kota, yakni Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, dan Semarang, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat dari kota tersebut. Itu yang kita lakukan pada tahun 2013. Dan juga selain itu, follow up dari kampanye, kita nggak cuma kampanye, tapi juga follow up-nya kita terus untuk mengembangkan apa itu pangan lokal. Jadi salah satunya adalah kajian-kajian yang tadi sudah saya sebutkan, kajian tentang preferensi pangan, kemudian juga ada kajian tingkat komponen dalam negeri yang kita ambil dari komponen tempe. Yang ternyata dari hasil kajian itu, kita mendapatkan hasil 46% komponen tempe itu masih berasal dari luar atau impor. Tidak hanya memberikan pengetahuan akan panganan lokal, komunitas ini juga mencoba menjembatani masyarakat, pemerintah, dan pengusaha dengan membuat berbagai macam penemuan-penemuan baru di bidang pangan. Jangka panjangnya kita berkaitan dengan ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia itu sendiri. Jadi sangat panjang sekali perjalanannya. Tapi kita mencoba untuk menjalani step by step dari awal, dari mulai mengedukasi masyarakat. Yang tadinya pada tahun 2013 kita pertama kali kampanye pangan lokal itu masih 5 kota. Kemudian tahun 2014 itu kita merambah menjadi 9 kota, dan kita harapannya mungkin setiap kota di Indonesia mau ikut serta dalam kampanye pangan lokal terusnya dari tahun ke tahun. Dan juga kita menyadari bahwa pemerintah pun memiliki concern yang sama untuk ketahanan pangan. Jadi kita memang tidak bertentangan, tapi kita juga mendukung pemerintah dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk memilih pangan lokal untuk ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia. Rumah tempe adalah rumah percontohan untuk pembelajaran bagi pengrajin khususnya Kopti Kabupaten. Thank you.